I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. Halo, selamat sore menjelang apa nih? Malam ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama ini si tampan ya, maaf ya, Wisnu Vlogger Channel. Ya, kita kali ini lagi ada di salah satu hutan yang dekat sama pemukiman warga tentunya ya. Ini kita akan mengeksplor salah satu sungai tentunya ya. Seperti biasa sudah dilihat kan, tuh di belakang, di kiri, di kanan itu semuanya sudah terdapat sungai semua. Tapi ini dekat sama pemukiman warga dan juga banyak warga mandi nih bro di sini. Ya oke lah, kita nggak mau lihat warganya, kita mau lihat apa aja yang ada di sungai ini. Oke, kita lanjut, kita jebur. Bentar, lepas dulu. Indah posisi. Bisa didengar sama teman-teman dan crew and sis sekalian. Tuh, suaranya sudah kedengaran, suara warga yang lagi jerit-jerit kayaknya itu anak. Masih anak-anak remaja ya. Biasalah, nggak pernah remaja. Masih gitu lah. Nah, tuh. Nah, itu kedengaran kan. Dari sini tuh banyak banget warga mandi, jadi nanti kita cari aman dulu lah di sini ya. Di sini aja bisa dicoba. Tuh, gila, dalam banget. Ini wajar ya kalau ada drum banyak. Bisa kira ada rumput ini cetek ya, tidak terlalu dalam. Tetapi kejap tuh. Tuh, ya ini bisa dilihat. Dalam banget bro. Wajar ya kalau dikasih ini jerambah juga, cuman batang satu rubuh juga. Ini yang tadi lah seperti dibilang, kukira rumputnya tidak terlalu dalam, ternyata mematikan. Tapi sangat disayangkan sih. Di sini tuh banyak sampah-sampah plastik sama orang-orang dan oknum-oknum yang tidak bertanggung. Aduh, jawab ini. Ya, buang sampah sembarangan. Seharusnya kita inilah ya. Kita bakal bawa, kita bakal
cari di situ ya. Ini susah kalau dibuat mandi. Jalur masuk ini dari jerambat ini lumayan jauh ya, kita bakal cari ini. Akhirnya kita sudah sampai di lokasinya nih. Mantap. Ini kalau bisa lihat, bisa tengok, bisa perhatikan. Lumayan dalam bro. Kita bakal coba ya. Oke lah, usah banyak basa-basi lagi lah, nanti keburu rame orang di sini. Ada orang nggak nih? Airnya segar banget. Ini Wisnu diinjek di kayu ya. Tahu kalau dingin. Gila, 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 gila. Ini perfect. Baik. Sini nggak bisa bilang apa-apa lagi. Tuh, ada orang situ lagi mandi kayaknya. Jujur sih teman-teman, airnya bening banget nih, jernih ya, sejernih apalah ini ya. Kalau kaca kayaknya lebih dari kaca ini. Suasana di sini juga lumayan sejuk, ditambah sama air yang nyegerin. Ya, mantap. Wow. Tuh. Ini ya. Bro and sis and wa NK N nenek kakek. Itu ya pokoknya semuanya buat teman-teman subscriber Wisnu. Ini kalau Wisnu lihat-lihat dari Wisnu masuk ya, tapi Wisnu masuknya dari jalur belakang. Orang dari jalur depan, Wisnu dari jalur belakang. Maksudnya itu kan di situ kan ada jalan depan, ada jalan belakang. Nah, jadi Wisnu dari belakang, yang suka kesini dari depan. Nah, itu lah ya pokoknya tuh. Jadi di sini tuh kalau Wisnu perhatiin, ini memang tempat strategis dan tempat favorit banget kayaknya buat warga-warga mandi. Sampai-sampai di sini sudah disiapin kayu-kayu ya. Asli sih, ini memang top banget, keren. Buat teman-teman juga, nantilah kalau mau berkunjung wajib sih, kalau mau aja sih ya. Nanti Wisnu bakal ajak ke sini nih. Ini tempat favorit, kita bakal ngademin di sungai kristal. Bisa disebut kristal sih. Karena ini jernih banget, ada burung. Hmm.
Ini airnya goyang-goyang ya. Ini bisa dilihat ya. Ini itu bakal ke tengah. Nih, di tengahnya aja seperti ini, tapi di bawahnya itu bukan lumpur, bukan tanah, bukan pasir, tetapi rumput air yang hidupnya. Ntar kita ambil. Nih, ini salah satu rumput yang unik ya. Bila diginiin, dia warnanya hijau. Ini dia, ini daunnya. Tada! Ini kalau kita lihat seperti ini, dia berwarna hijau ya teman-teman tuh, warna hijau. Tetapi kalau kita balik seperti ini, udah kelihatan kan warnanya apa? Nih, ini ya, ini daunnya tuh. Merah nih bro. Merah kalau giniin dia warna hijau. Jadi kalau di dalam air dia tuh gini. Nah, hijaunya aja yang di atas, yang merahnya ini di bawah. Nah, gila sih, ini daun memang keren lah, nggak bisa ngatakannya lagi. Ngatakannya lagi ya, kata orang Palembang tuh nggak bisa ngatakannya lagi. Gila, seger banget. Wah, ini kayaknya Wisnu bakal bahagia di sini ya, karena di sini sudah favorit warga, banyak wahananya. Ini kita bakal kesini nih, kita lakukan berjalan ke situ, kayaknya bagus. Nah, ini benar Wisnu bakal jadi Tarzan. Jalan tuh gini ya. Tapi ini monyetnya masih latihan, belum pro. Sampai ini bisa dapat tanaman nih. Nah, ini dia simbar teman-teman. Ini banyak manfaatnya, banyak gunanya. Bakal bawa pulang kak. Jadi tanaman hias. Terus sama ada itu. Ini karena bingung mau turun, mau melampas enggak? Ngeri. Wah, ngeri oi, mau melampas. Kita turun aja lah. Nah ini terenggiling ini ya, bisa naik nggak bisa turun ini yang ada. Susah ini. Thank you.
dasar burung. Karena dari situ nggak bisa ngerem, jadi melambat ke pohon satunya. Ini harus cepat kita bilas karena itu gatel ya, ada miangnya tuh. Teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan penjelajahan pemandian pencarian apa lagi, udah banyak pokoknya ya. Terima kasih buat kalian semua. Akhirnya bisa menikmati alam sesungguhnya, keren-keren. Wah, bisa dilihat kan betapa indahnya alam semesta ini. Inilah yang perlu kita jaga, perlu kita lestarikan, dan perlu kita lestarikan tadi sudah, perlu juga kita jaga bersama ya. Alam ini sangat bermanfaat buat kita, terutama buat makhluk hidup ya, bukan kita aja, baik manusia, burung, hewan-hewan lainnya, pokoknya itu sangat bermanfaat buat kita. Okelah, this is my trip on the river. Salam lestari, salam explore. Setelah kita pulang ya, gantian karena sudah ada warga yang mandi. Bye bye.